dijadikan bata di bawah. Dan daun ini untuk alasnya ya, nak ya. Ayo, nak. Ini tolong kamu taruh di bawah buat alas, nak. Hai semuanya, selamat datang di channel PG Movie Review. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film tentang wanita hamil susah payah melahirkan sendirian di tengah hutan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen dan subscribe untuk update movie review seperti ini setiap hari. Bagi kalian yang punya produk UMKM dan ingin memasang iklan, silahkan hubungi email di bawah. Kami akan mempromosikan ke semua social media PG Movie Review. Cerita dimulai ketika bunda dan anaknya yang bernama Maryam hendak pulang dari sebuah perjalanan dan menumpangi bis pada perjalanan pulang tersebut. Pada bis yang ia tumpangi terdapat dua orang preman yang hendak membajak bis untuk merampok harta seluruh penumpang bis. Namun, seisi penumpang bis mencoba melawan dua preman tersebut, alhasil supir kehilangan kendali atas kemudinya karena perseteruan yang terjadi di dalam bis. Akhirnya bis pun terguling di tengah hutan dan seluruh penumpang pingsan, terkecuali bunda yang sedang mengandung 9 bulan, Maryam dan satu preman yang masih bisa bergerak. Akibat insiden kecelakaan itu bunda sempat mengalami sedikit kontraksi pada janinnya, tapi untungnya tidak terjadi apa-apa pada bunda dan kandungannya tersebut. Maryam dan bunda yang sedang hamil besar itu pun lari ke tengah hutan untuk bersembunyi dari preman tersebut. Beruntungnya, bunda dan Maryam berhasil lolos dari kejaran preman tersebut untuk sementara waktu. Keesokan harinya, ketika hendak mencari makanan, bunda mengalami sakit di perutnya karena sebentar lagi dia merasa akan melahirkan. Akhirnya Maryam pergi mencari makanan sendiri dan masuk ke hutan yang lebih dalam. Di tengah Maryam tengah asik mencari makanan, tiba-tiba preman tersebut muncul di hadapan Maryam, namun beruntungnya preman tersebut terjatuh ke dalam jurang. Sambil menahan sakit pada perutnya, bunda dan Maryam lari untuk menjauh dari preman tersebut. Namun, rasa sakit bunda sudah tidak tertahan lagi, bunda ingin segera melahirkan karena bayi yang ada dalam kandungannya sudah berada di jalur keluarnya. Bunda mengejan dan mendorong sekuat tenaga, bunda merasa kesusahan untuk melahirkan. Karena teriakan bunda yang kesakitan, akhirnya preman itu pun menghampiri bunda yang sedang melahirkan untuk menembaknya. Namun ketika ingin menembaknya, tiba-tiba angin besar datang dan menghempaskan preman tersebut. Bunda pun semakin kuat mengejan dan mendorong bayinya untuk keluar. Sekian video untuk kali ini, jangan lupa like, komen dan subscribe untuk update movie review seperti ini setiap hari, di bawah. Bagi kalian yang punya sebuah produk dan ingin mengiklankan di channel kami, silahkan hubungi email di bawah. Untuk pertama kali coba, pemasangan iklan gratis.